Okay, Assalamualaikum semua. So kita ada buat jualan penghabisan stok buku panduan DIY ni. So siapa-siapa yang nak membeli ataupun nak ni, grab sekarang. Sebab harga dia kita bagi diskaun RM380 free post. Dan kalau anda beli dekat Shopee, kita buka juga jualan dekat Shopee. Kita bagi harga RM400 lebih. Okay, tapi sebab Shopee ada komisen dia tinggi kan, jadi saya tak boleh nak bagi diskaun banyak lah. Tapi siapa-siapa yang nak buku tu, korang boleh beli dekat Shopee, boleh beli dekat laman web saya. So harga kita bagi diskaun dekat laman web saya RM380 free post. So kita ada buat jualan penghabisan stok untuk buku ni. Hanya 1,800 buku sahaja baki. Siapa nak boleh dapatkan dengan segera. Alright, so insyaAllah stok ni, insyaAllah mungkin jualan ni tak lama, mungkin dalam seminggu sahaja. Lepas tu habislah sebab kita jangkakan kita nak buat penghabisan stok 1,800 tu dalam masa seminggu ni. Kita nak kasih sold habis. So siapa nak boleh dapatkan dengan segera. So untuk video tutorial hari ni, saya masih lagi belum pilih, tapi insyaAllah kita nak pilih sikit lah dekat sini. Ni apa masalah dryer ni? Tak boleh. Dah jumpa masalah? Belum check. Kita buat dryer lah. Boleh tak? Boleh. Okay, jom kita check mesin basuh. Mungkin basuh pula. Dryer eh. Dryer. Jenama Toshiba. Oh, ini susah ni. Tapi tak apalah. Kita masuk je lah. Okay, kita masuk. Kita tengok dululah apa masalah dia. Okay, kita tengok dryer tu. Okay. So, berapa harga buku tu? Sekarang ni ada promotion. Okay. Bermula sekarang. RM380 free post. Harga asal RM4.5. Tapi sekarang ni kita bagi promotion RM380 free post. Dan kalau korang rasa macam, alamak, tak lutang ke bos? Boleh pergi dekat Shopee. Kita ada buka untuk pay later ataupun ansuran 6 bulan. Korang pergi dekat Shopee. Saya buka khas dekat Shopee, hanya 500 buku saja saya buka. Okay, sebab ramai sangat permintaan orang kata, bos, Tolonglah. Okay, tolonglah. Jual lah dekat Shopee. Jadinya, saya buka jualan dekat Shopee juga. Hanya 500 buku. Sesiapa yang nak boleh belikan dekat Shopee. 500 buku saja saya open. Korang tengok lah sendiri harga dekat Shopee. Okay? Okay, jom lah. Pasang dulu dengan plug. Pasang dulu plug. Kita nak tengok hidup ke tak hidup. On, hidup. Okay, tekan start. Okay, adjust, tekan start. Tak pusing, diam je. Buka cover atas dulu. Okay, buka cover atas dulu. Kita nak tengok. So, untuk dalam buku tu. Okay, untuk dalam buku ni. Okay, dia ada panduan membaik pilih dryer juga eh. So, kalau kau nak repair dryer pun. Dia ada dia punya cara-cara untuk repair dryer ni. So, sebab dalam buku ni. Dia ada apa tau? Dia ada 15 modul. Maksudnya korang boleh belajar bahasa semi-auto, auto inverter. Dryer, front load. PTS, chiller, freezer semua ada kat sini. 15 ni ha, tengok eh. So, siapa nak boleh dapatkan dekat Shopee dan juga kita punya laman web www.hairuviku.com. Sebab kita tengah buat promotion ni. Promotion penghabisan stok. Habis stok ni habislah, dah tak ada lagi dah. Okey, pusing kan pakai tangan kan? Tolak. Lekat. Oh, belah sini. Ha. Bawa pusing kita pau dulu. Tengok eh, masalah ni. Customer kata tak boleh pusing. Tekan on. Okay. Pergi kat max. Okay. So, kita tekan start. Apa penyakit dia ni? Bau bangkai lah. Ha? Bau bangkai kan? Kan ni? Tutup. Bau bangkai. Apa? Bau bangkai tikus kena salai. Busuk je. Buka. Kita bagai. Kita tengok. Helmi tolong sekali. Serius. Kena tengok. Semua tutup hidung. Saya rasa ada tikus mati tersangkut. Tu yang jadinya bila kita paksa tolak, baru dia jalan. Kita paksa tolak, baru dia jalan. Okey, buka dulu. Baring. Tikus salai lomak. Abang Zamri kata. Betul lah tu kot. Tapi dia belum masak lemak je. Salai mungkin dah. Tapi masak lemak belum lagi. Kita buka dulu. Tengok kat mana bau tikus ni. Okay. Bermula sekarang. Kita ada buat promotion. Buku ni. Untuk jualan penghabisan stok. Lepas ni jangan tanya-tanya lagi.
Okey, ini jualan penghabisan stok sebab buku ni limited edition, hanya ada 5000 sahaja. Tapi buku ni dah terjual 3200 buku. Hanya balance 1800 buku saja. Saya nak buat penghabisan stok. Saya bagi harga diskaun RM380 free postage. So korang boleh dapatkan dekat Shopee juga. Okey, korang boleh beli dekat Shopee, tapi Shopee harga dia mahal sedikit. Okey, kenapa? Sebab Shopee dia makan komisen dengan saya. Sampai RM40 dia ambil satu buku ni. Jadinya saya kena bezakan harga dia, mahal sikit RM40. Tapi korang siapa yang nak beli dekat Shopee, boleh bayar pakai ansuran mudah. Boleh hutang 6 bulan. So jadinya korang nak beli promotion sekarang, masih ada promotion. Sebab kita baru buka hari ni. Okey, haa, dah buka. Barang habis dah. Buka habis lah ni, barang habis. Okey, barang habis. Buka habis, kita tengok. Dia mesti duduk dekat dalam ni. Haa, tu lah. Dia mesti duduk dekat dalam blower ni. Okey, haa, buka habis. Motor, blower semua buka habis. Haa, tim saya buka ni semua sekali. Dengan keadaan bau yang agak kurang menyenangkan. Tapi diorang berusaha untuk buka hari ni. Haa. Selamat petang, cikgu. Siti Hasno kata. Kau jangan buka-buka, Siti, eh. Ah, kau jangan buka-buka Siti, eh. Ah, okey, kita buka dulu. Ah, kita dah buat jualan penghabisan stok buku ni. So, siapa-siapa nak buku ni boleh dapatkan dekat laman web dan juga Shopee. Okey, kita buka dua platform ni sahaja. Insya-Allah lah, insya-Allah pada 4, 5 dan 6 hari bulan saya akan pergi ke Kuala Lumpur di bangunan Mara. Okey, Medan Mara Kuala Lumpur. Okey, sebab Mara ada buat jualan, ada buat apa, booth jualan dekat sana 3 hari. So Mara invite saya dan saya akan buat jualan buku ni secara secara berhadapan di Kuala Lumpur nanti pada 4, 5 dan 6 hari bulan. So siapa nak beli secara COD ataupun secara face to face, boleh jumpa saya dekat Kuala Lumpur nanti di bangunan Mara Kuala Lumpur pada 4, 5 dan 6 hari bulan. 3 hari kita ada dekat sana. Okey, buka dulu. Assalamualaikum bos, nak tanya mesin basuh kalau tak boleh nak spin apa ya? Panas sangat. Oh, tadi heater dia dah jalan, eh. Okey, Muhammad kata hari tu saya beli 450. Betul, sekarang tu harga asal, eh. Harga asal memang 450. Tapi kita ada buat promotion penghabisan stok. Jangan marah, bang, kalau awak beli 4.5, eh. Ilmu dia tak berkurang pun, bang. Ilmu dia tetap sama, bang. So, insyaAllah. Selamat petang, gambar suara jelas. Okey. Dari PCB Kota Baru. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Okey, kita buka ni. Wah, terbarai habis skru ni. Apa, buka dia blower ni semua ni. Kita nak buka semua blower, eh. Sebab kita suspect ada binatang dalam blower ni. Ada binatang dalam blower ni. Kasih Angat Chan dulu buka semua sekali. Selamat petang, cikgu. Apa lebar sangat? Betul lah tu. Ini orang Kudat Sabah. Apa ni? Apa yang sibuk? Okay, buka dulu. Kita nak keluarkan dia punya motor blower dia. Okay, sebab kita tahu apa yang ada kat bahagian dalam ni. Tapi masa dia jalan tadi memang bau busuk lah. Macam bau binatang. Binatang apa? Mana? Kan, tu abu. Boleh keluar? Okay. Bawa klip dia buka. Okay dah. Alright. So, angkat. Tak sini, kita tengok sini. Sini tak ada apa. Okay, sini tak ada apa. Pusing. Pusing depan. Eh, ada duit, ada minggit. Pusing. Ada duit, ada minggit. Ni ada duit. Ha, nanti pulang dekat owner. Ni, ni. Ambil. Oh, duit. Cik. Tu, tepi tu. Apa, tikus? Duit. Oh. Kau cik tikus lah. Ha, nanti pulang dekat owner. Ha, dah koyak. Owner dah koyak. Saya buang ni lah, eh. Owner. Duit dah koyak mana? Duit shilling pun ada dalam tu. Buka dulu. Muhammad kata, tapi buku ni betul-betul komplit. Ada basic pendawaian rumah lagi. Ya, betul. Sebab buku ni komplit. Sebab tu tebal. Okey, dia ada untuk pendawaian rumah pun ada. So, siapa-siapa nak boleh dapatkan. Okey, duit tu yang bau hangit tu. Tak pastilah. Tapi dia bau bangkai. Kan? Tikus. Dia bau bangkai tikus. So kena bersihkan lah. Tak ada kan? Tak ada pula. Tapi ni memang aku rasa ni ada ni lah. Ya, yeah, mungkin dah keluar. Dah keluar ni. Tapi sebelum ni rasanya memang ada tikus. Sini, Mi.
Buka blower depan. Cover depan tu. Tak macam kat depan je. Buka habis ni. Ni boleh buka habis ni. Ha, kita cuci terus lah. Servis terus lah. Nanti Angah check kapasitor dia sekali ni. Ambil kapasitor. Hey, Johor Bahru hujan lah. Ha? Johor Bahru hujan. Johor Bahru hujan. Baru je haja hujan. Alhamdulillah semua sekali kan. Kita check dulu kapasitor dia. Sebab tadi kita gerakkan baru dia jalan. Kapasitor elok. 7.3. Nilai sebenar 9. Ha, boleh pakai lagi. Eh, kapasitor elok ni. Cuba servis lah. Kita servis saja. So, ni Amy, kasi Amy buka dulu ni. Alright. Jualan penghabisan stok. Siapa nak beli cepat-cepat. Sebab stok tak banyak. Tengah 1,800 buku sahaja lagi. So, kita jangkakan dalam tempoh seminggu ni. Kita nak kasi sold habis. Tapi saya ada reserve sikit lah untuk rock tua. Tapi saya letak dekat Shopee 500 buku sahaja. 500 habis dekat Shopee. Jangan minta lagi. Siapa nak boleh beli dekat Shopee. Atau beli dekat laman web kita. Okay, untuk diskaun ni kita bagi tak banyak. Okay, maksudnya tak bagi tak banyak apa tau. Tak banyak unit. Harga buku ni asal 4.5. Kita bagi 380 free post. Siapa nak boleh beli dekat laman web kita. Okay, buka ni. Dalam tu semua ada skru tu. Buka dulu. Kat dalam getah tu. Berapa harga buku tu Ayub tanya. Sekarang promotion 380. Free post. Okay, 380 free post. Ini memang harga dah habis rendah ni. Okay, habis rendah dah. Stok pun dah tak banyak. Tengah 1,800. Kalau tak ambil sekarang, saya tak tahu ada lagi ke tak ada. Sebab saya dah buka jualan ni dekat Shopee juga. Okay. Walaupun saya tak nak jual dekat Shopee, tapi saya terpaksa buka juga sebab permintaan dia banyak. Diorang kata, bos, buka kat Shopee bos. Boleh ansuran bos. Beli dekat Shopee, saya ada banyak voucher bos. So jadinya saya terpaksalah buka juga kat Shopee. So korang boleh gunakan voucher-voucher yang korang ada. Korang boleh apa? Boleh buat ansuran mudah dekat Shopee. So jadinya korang boleh beli dekat Shopee. Mara KS sebelah pertama komplek ke? Ya, betul. Rashid. InsyaAllah pada 4, 5 dan 6 hari bulan 6 ni saya akan ke bangunan Mara Kuala Lumpur. Ada buat jualan buku ni 3 hari dekat sana. So saya akan bawa buku ni, kita akan buat jualan dekat sana. Saya bagi diskaun lagi lah. Okay, nanti saya bagi lagi 3.5. Tapi kena ambil sendiri. Okay, tak ada pos. Okay, 3.5 dekat bangunan Mara saja. Tapi kalau beli dekat laman web saya, 380 free pos. Okay. Alright. Nak kasih buka dulu. Saya nak satu. Kalau nak satu, beli cepat-cepat sekarang ni. Sebab kita tengah buat clearance stock. Kita tengah buat jualan penghabisan stock. Siapa nak beli cepat-cepat. Buka mi. Tukar kasut. Tuk Angah cuci. Kasih habis kan. Botol kau jangan cuci pula Angah. Berus sikit kan. Bau ni. Bau tikus. Berus tu semua. Yang ni buka. Sahkan dulu. Takut dalam ni pun ada tikus ni. Salam, heater untuk mesin basuh Electrolux ada tak? Heater untuk mesin basuh Electrolux heater bahagian mana tu? Kalau untuk front load, kalau Electrolux saya cadangkan terus beli dekat Electrolux service center. Okay, beli cepat sebelum kehabisan. Fitri kata, ya betul sebab okay, buku ni limited edition. Saya dah tak ada print lagi dah. Last ni dah habis ni, dah tak ada print lagi dah ni. Okay, stok tengah 1,800 sahaja. 500 saya letak dekat Shopee. Siapa nak beli dekat Shopee 500 pieces sahaja. Habis 500 tu memang tak ada restock lagi. Balance saya jual dekat laman web saya RM380 free post. Tapi kalau siapa nak murah lagi, jumpa saya pada 4, 5 dan 6 hari bulan dekat bangunan Mara Kuala Lumpur, dekat sebelah pertama komplek. Saya datang bawa buku ni, saya bagi 3.5. Okey, saya bagi 3.5. Jumpa saya pada 4, 5 dan 6 hari bulan dekat Pertama Komplek. Bukan Pertama Komplek. Bangunan Mara, Kuala Lumpur. Saya ada buat jualan buku ni sebab saya ada join satu event Mara punya. So, jadinya siapa nak boleh jumpa nanti kat sana. Tapi, saya tak jamin lah stok tu banyak ada ke tak ada. Sebab apa? Saya dah buat jualan sekarang ni dekat Shopee. Sarawak gawai offer. Bolehlah. Untuk orang Sarawak yang nak sambut gawai pada satu hari bulan ni, ini peluang dia, offer
Siapa nak boleh beli dekat laman web saya 380 free post. Beli dekat laman web saya free post. Beli dekat Shopee, korang boleh guna SP later ke, boleh gunakan macam-macam voucher. Kasih kita chance cuci dulu cikgu, apa fungsi wire yang bergulung pada mesin basuh? Wire yang mana? Wire yang mana? Oh, saya tahu wire yang ini kot. Wire yang ada kat sini tu kan? Yang bergulung-gulung yang mana tu kan? Okey. Fungsi dia hanya untuk stabilkan voltage sahaja. Hanya untuk stabilkan voltage sahaja. Bearing yang kena air nanti, nanti bearing dia berkarat. Air bearing dia. Okey. So dryer ni mungkin masalah, satu masalah dia ni stuck sebab ada tikus masuk dalam. So jadinya kita kena buat cleaning lah. InsyaAllah tau sebenarnya, okay, saya bukan datang ke Kuala Lumpur sahaja. Lepas 4, 5 dan 6 tu kita akan ada ke Seremban. Lepas tu kita akan ada ke Perak, kita akan ada ke Perlis, kita akan ada ke Kedah. Cuma tarikh belum dapat ditentukan lagi. Tapi insyaAllah selepas permulaan kita daripada Kuala Lumpur, habis 3 hari di Kuala Lumpur, mungkin kita akan di Seremban. Okay, di Seremban mungkin saya ada 1 hari dekat Seremban. Sebab saya ada dekat Dewan Serbaguna. Apa dekat Seremban? Saya ada buat satu program servis mesin basuh di Seremban. Pada bulan 6 tu juga. Okay, insyaAllah siapa-siapa yang nak hantar mesin basuh ke, nak minta servis ke, dia boleh jumpa saya dekat Seremban nanti. Saya ada bawa buku ni juga. Kita tengah nak buat clearance stock, penghabisan stock. Okay, insyaAllah jumpa nanti. Okay, siapa nak boleh beli terus lah sebenarnya. Tak perlulah nak tunggu-tunggu. Sebab apa? Buku ni limited edition. Limited edition bermaksud habis stock, habislah. Okay, dan buku ni ada number ring tau. Okay, siapa yang dah beli dan berapa nombor ring korang? Okay, yang ini saya punya tak ada nombor ring. Kenapa tak ada nombor ring? Sebab saya punya, saya punya ni mock-up dulu. Okay, mock-up. So, jadinya tak ada nombor ring. Yang dah ada nombor ring, cuba komen korang punya berapa nombor ring. Ataupun dekat komen nanti kau masukkan korang punya buku, tengok nombor ring korang berapa. Sebab nombor ring ni menentukan buku ni. Okay, menentukan buku ni. So, kalau korang dapat 3,000 ke, dapat 2,000 ke, korang boleh nampak nombor ring dia tak akan berubah. Okay. Bos, tak ada buat kursus di Pahang ke? Buat masa sekarang, belum lagi ada plan untuk buat kursus dekat Pahang. Okay, belum lagi ada plan buat kursus dekat Pahang. Sebab cerita kursus, kita buat dekat V-Farm sahaja. Dah. Sini tembak pakai blower je kan? Dah tembak dengan blower. Lepas ni kita nak pasang balik lepas ni kita nak pasang balik. Saya dah 1K lebih cikgu. Terima kasih Faizal. Tak, sebenarnya buku ni dah pergi 3,000 lebih. Okey, buku ni dah pergi 3,100 lebih. Hampir 3,200. Dia punya nombor ring dia. So sekarang ni yang ada stok 1,800 dah siap packing. Rohayati Rose. Okey, Singapura boleh simpankan satu tak? Okey, boleh kak, tapi agak kena buat pembayaran dulu. Kalau simpan je, kita tak terimalah booking pakai apa pencakap, pakai mulut. Kita terima booking dengan bayaran. Bayar dulu nanti kita simpankan. Okey, bayar dulu nanti kita simpankan. Okey, hang buka yang ni, helmi dah keringkan. Okey. So, yang walk in, tak apa. Hari ni saya buat kepala gila. Ni. Dorang, team sale. Okay? Ni, dorang. Dengar ni, aku nak cakap ni. Okay. Kalau orang walk in, okay, dia nak beli buku ni, bagi dorang RM350. Walk in. Okay? Tapi, seminggu ni je. Okay. Walk in tau. Kalau dorang minta post, RM380. Siap post. Okey. Kalau ada orang kata nak guna dekat Shopee, beli dekat Shopee juga dia pun boleh. Okey, kita buku tengah 1,800. So kau jangan jual lebih-lebih. Itu je yang ada. Tahu? Okey, saya buat benda gila sikit. Siapa yang nak walk in datang kedai 3.5.
siapa nak OA datang kedai 3.5. Kalau minta pos tambah RM30 duit pos. Alright, siapa yang masih tak tahu lagi buku panduan DIY ni macam mana cara penggunaan dia? Ini adalah buku soalan tau. Sebagai contoh sebagai contoh, tadi kita ada jumpa masalah dryer tak boleh pusing. Betul lah, dryer tak boleh pusing. So korang kalau ada buku ni, okay, korang pergilah dekat bahagian dryer. Pergi dekat bahagian dryer, cari bahagian dryer. Mana dryer mana chiller? Dryer bahagian mesin basuh. Okay, mana dryer ni? Okay, ni bahagian front load. Kita pergi bahagian dryer. Kita cari dryer lah kan. Ni masuk inverter. Okay, kita cari dryer. Okay, ni bahagian dryer kan. Ni semua bahagian dryer. Okay, korang cari dryer tak boleh pusing. Nampak tak ni ada soalan ni? Dryer tak boleh pusing. So korang scan QR code ni. Dalam QR code ni saya ada berikan video tutorial ataupun saya cadangkan apa nak kena buat kalau dryer korang tak boleh pusing. Faham tak? So buku ni tebal disebabkan dalam buku ni penuh dengan soalan-soalan. So lepas ni korang tak payah sakit hati nak WhatsApp saya lambat reply, sebab dalam buku ni saya dah buat dah soalan-soalan dia. Dan untuk pengetahuan semua, ni team sale saya ni yang menjawab soalan-soalan korang ni. Diorang tengok buku ni je. So kalau korang tanya, bang, tanya saya, bang, mesin basuh saya tak hidup, apa nak kena buat? Diorang tengok video saya, diorang cakap balik, ni apa ni, apa rosak. Faham tak? Okay, tentu tak? Getah dia mana getah dia? Getah dia. Getah pasang dulu. Zainal. Basuh. Kau pergi cium-cium lah. Kenapa? basuh dulu. Sebab dia kena tikus mati mesti busuknya. Juki tanya, buku lama RM120 ada lagi ke? Dah tak ada dah. Buku RM120 tu dah tak ada lagi dah. Memang dah tak ada. Tapi buku tu, buku lama tu buku cara check tau. Buku tu tak ada soalan. Dan buku tu tak ada mesin basuh front load. Tak ada mesin basuh inverter. Tak ada dryer. Tak ada chiller. Tak ada freezer. Yang paling penting sekali, apa beza buku ni dengan buku yang lama? Buku ni dia ada buku code error. Nampak tak ni buku code error? Buku ni tebal ni. Ini semua adalah code error tau. Ni semua code error, nampak tak? Maksudnya, kalau mesin basuh korang rosak, Hitachi tiba-tiba keluar C3. So, kita dah tahu dah door issue. Tiba-tiba Hitachi keluar C4. So, korang dah tahu dah itu masalah unbalanced issue. So, ini buku code error. Katalah mesin basuh LG inverter keluar code AE. So, ada masalah kebocoran air. So, semua lengkap lah buku ni. InsyaAllah. Okay? Discount sekarang. OIN datang kedai 3.5. Kalau nak beli dekat laman web 380. Kalau beli dekat Shopee, ikut harga Shopee. Ikut harga Shopee. Okey, kasih tim saya pasang getah dia semua sekali. So kita nak pasang lengkap sebenarnya. Sebenarnya dryer ni senang tau repair. Kalau jenis yang macam ni lah, sebab ini dia jenis ventilasi, okey, vented dryer. Sebab dryer ni dia ada 3 jenis. Okey. Dryer ada 3 jenis. Okay. Tuan, boleh tunjuk tak tutorial display peti sejuk jenama Beko? Display suspect hang. Alamak, saya sekarang ni tak ada peti ais Beko. Jadinya saya tak dapat nak tunjukkan. Kalau ada, insyaAllah boleh. Okay. Buku panduan repair yang terbaik. InsyaAllah, terima kasih. Siapa ni? Terima kasih sangat-sangat. So, Angan nak pasang set dia. So, yang ini jenis vented, ventilasi. Nama dia lah, nama bahasa Melayu dia lah. Sebab dryer ni, kalau apa yang dah ada buku ni dia tahu. Okay, dryer ni dia ada 3 function. Dia ada 3 pun cakap. 3 kategori. So, okay, saya buka dulu Okay ni. Okay. Kenali komponen dryer. Ni semua komponen-komponen dryer lah. Maksudnya kalau kau nak check motor dia ke, nak check kapasitor. Ni kenali. Ni semua komponen-komponen dryer. So, dryer dia ada 3 jenis. Dryer pakaian jenis okay, ventilasi. Jenis pemeluap. Jenis pump hubber. Yang ini jenis ventilasi. Yang kita tengah repair ni jenis ventilasi. Okay. Jenis pemeluap, dia jenis macam ni. Kat bawah dia ada condenser. Okay, bawah dia ada condenser. Jenis pump hubber,
dia ada compressor kat dalam ni. Dia ada compressor, dia ada cooling coil apa semua. Ini adalah jenis pump hubber. So cara nak repair dia, tiga-tiga ni berbeza. Okay, berbeza, tak sama. So jadi kalau korang nak belajar tentang dryer, korang dapatkanlah buku ni. Sebab kat sini ada pengering pakaian dryer. Salah satu modul yang kita buat dalam buku ni. Okay, nampak eh? Okay, kasih angacan dulu kejap. Pasang komplit, lepas ni kita nak test dia boleh hidup ke tak boleh hidup. Dia boleh pusing ke tak boleh pusing. Dia ada bau lagi ke tak ada bau lagi. Bayangkan kes yang macam ni. Nampak tak saya buat, kalau saya cakap buat tanpa modal, korang sakit hati. Kan? Lepas tu nanti korang, orang technician cas pengguna mahal-mahal. Okay, korang bukan bayar barang yang kita tukar ke apa tak. Korang bayar tenaga dan skill kita. Tapi kalau korang pandai buat sendiri macam ni, servis balik ya, cuci apa semua ni, so dah jimat banyak dah. Okay, dah jimat banyak dah. Macam ni sebenarnya kita buat kerja servis sahaja. Kalau beli sekarang berapa harga? Okay, kalau beli sekarang dekat laman web kita RM380. Free post, stock tak banyak. Stock buku tak banyak. Siapa nak beli cepat-cepat. Habis stock habis, dah tak ada print lagi dah. Buku ni memang tak ada print lagi dah. Okay, memang saya buat limited edition berserta nombor ring. Okay, kasih Angah Chan pasang dulu. Siap Angah? Siap. Angah nak pasang skru dekat bahagian bawah dia apa semua. Okay, kes macam ni, kita servis, buka servis balik ni RM150 eh. RM150 kita buat macam ni semata-mata untuk cuci. So korang jangan cakap, eh mahal lah cekik darah ke. Tak ada. Okay, sebab korang bayar kita punya skill. Korang bayar kita punya pengalaman. Korang bayar kita punya masa. Kita bukan jual barang. Kita jual skill. Okay, kita jual kemahiran kita. So jadinya untuk kerja-kerja macam ni RM150 kita buat servis dia punya dryer ni. Tapi kalau korang ada buku panduan ni, korang dah boleh buat sendiri dah. Okay. So, kasih Angah Chan. Pasang komplit semua sekali. Nak beli bang, masuk dalam bang. Boleh bang, masuk dalam bang. Elok ke rosak tu? Tak, dia kata dia tukar ni. Tadi akak ada WhatsApp. Sensor dia, sekejap. Sekejap. Ngah, tolong kejap ngah. Ambil multimeter ngah. Okay, kau ni ambil multimeter test dulu ni. Okay, ada customer kita datang nak beli dispose sensor. Ini ni Samsung punya kan? Samsung punya dispose sensor. Okay, test sekejap. Okay, sebab ramai orang. Okay, ramai orang kan? Dia datang nak beli tapi kadang barang tu tak rosak. Okay, itu yang sebabnya saya buat buku ni tau. Okay, dalam buku ni contoh eh. Ini peti sejuk inverter bang. Peti sejuk inverter kan? Okay, inverter peti sejuk jangan eh. Hello kan? Okay, elok sebenarnya sensor abang ni bang. Okay, kat sini ada buku ni. Korang pergi je dekat bahagian ni. Dispose sensor. Dalam ni ada scan. Saya ada beritahu tau. Sensor yang warna kuning ni. Sekejap, tinggal sekejap boleh? Sekejap eh. Ambil multimeter lah. Sensor warna kuning ni berapa ohm? So macam ni lah. Bila Angah check. Angah check. Okay. Bacaan dia 4,600 ohm. So sebenarnya sensor ni elok lagi. Sensor ni tak rosak. Sebab tu lah kita kena check dulu. Sensor ni elok bang. Mungkin abang punya masalah heater dia. Dalam cooling coil penuh ais eh? Okay. Kena check lah bang. Sebab sensor ni elok ni. Takut dia detect sensor. Tapi sensor elok, soket dia ada fungus ke apa ke semua. Kalau abang nak beli, kita jual. Tak ada masalah. Nak beli? Beli masuk dalam, beli. Boleh, boleh, boleh. Nak beli, boleh. Sebab ada, abang cakap ada code error eh. Maksudnya peti air tu hantar sini tu lagi. Yang ni. Tapi yang ni elok kan? Tapi belah kita tu tak tutup. Damper dia tertutup. Damper dia tertutup. Sebab kita dia
Ha. So buka dekat. Abang boleh tengok dekat bahagian depan. Ilmi terangkan. Nampak sensor tu elok tu. Kau tengok dia WhatsApp dekat nombor mana ni. Ya, abang masuk dalam. Okay. Alright. Okay dah, saya tengah. Kasih Angah Chan, kasih pusingkan habis semua sekali ni. Okay. Yang ni dia punya heater dia. Ni dia punya heater dia. Buka jap, pusing jap. Contohlah. Kadang-kadang orang repair dryer tau. Okay, kadang diorang masih tak faham lagi ambil buku pusing lah. Diorang tak faham lagi buku saya ni macam mana. Contohlah korang suspek heater ni rosak. Korang suspek heater ni rosak kan. So korang tak tahu macam mana cara nak check heater ni rosak. Okay, kalau macam Angah, Angah dah tahu. Dia pakai multimeter, dia akan check kat situ. Okay, dia akan dapat lah satu bacaan. Dan dia akan dapat. Ini untuk yang dah tahu. So kalau yang tak tahu, dia nampak 33 ni elok ke? Tak tahu kan. Tapi kalau korang ada buku ni, kau pergi je lah dekat dryer. Pergi dekat bahagian dryer. Contoh eh. Okay. Mesin basuh. Dryer. Mana kan? Inverter. Buka jap. Okay. Ni dryer. Ni front load. Okay. Contoh lah. Contoh eh. Ni dryer eh. Bahagian dryer. Pergi dekat bahagian kenali komponen. Ni. Okay. Kenali komponen dryer. So. Kau nak cari heater kan? Okay. Mana dia punya heater dia? Heater. Kau ni. Bagian heater ni. Kau scan heater ni. Dalam ni ada banyak heater. Heater jenis untuk dryer. Semua ada. Contoh barang ni kan. Contoh barang ni. Mana sensor ni? Ni. Sensor ni kan. So kau pergi lah dekat sini. Tengok rupa ni ha. Thermostat ni kan. Sensor ni macam mana cara nak check. Semua ada. Senang cakap. Semua komponen dryer. Kita dah masukkan dalam buku ni. Cara untuk check sahkan benda tu rosak ke tak rosak. Inilah fungsi buku ni. So kalau kau nak DIY, kau tak perlu nak menukar barang yang salah. Ramai orang DIY, dia tukar barang yang salah. Dia kena tengok tak hidup, dia kata barang ni rosak. Sedangkan dia tak check lagi macam mana cara nak check barang tu rosak ke tak rosak. Okay, faham tak? Kasih kita Chan pasang dulu. Okay, Ngah. Dia tak pasang lagi ni, Ngah? Nak kena gantung sini dulu eh. Okay. Nak kena gantung sini dulu. Amy tolong ni eh. Kau tolong eh. Tolong abang ni. Tengok apa masalah dia. Alright, kasih Angah pasang dulu. Sekejap bang eh. Masuk dulu bang. Okay. Sub tu tak masuk. Sub tengah. Sub tengah sini. Sub tengah tu masukkan dulu. Wak Meja kata resepi kambing panggang je tak ada dalam buku tu. Betul Wak, dalam buku ni tak ada resepi kambing panggang saja. Yang lain DIY punya ada. Wak Amjah itu hari masa pembukaan tu dia beli 3 tau. Aku tak tahu apa dia buat dengan 3 buku. Sama je isi kandungan dia. Aku rasa Wak Amjah ni dia buat ni apa ni? Nanti aku dah habis buku, dah habis jual yang tengah stok. Stok dah habis nanti aku rasa nanti dia akan buat jualan semula lah. Korang kalau saya dah habis stok 1,800 pieces, kau cari Wak Amzah. Wak Amzah tu hari dia beli 3 biji tau. Okay, dia beli 3 biji. Aku tak tahu kenapa dia beli 3 biji. Apa lah? Washer satu. Okay, washer bearing dia. Betul. Okay, siapa nak buku ni boleh dapatkan terus dekat laman web kita. RM380 free post. Siapa yang rasa macam alamak bang, sekarang ni tengah duit tak ada bang, kau pergi dekat Shopee, engkau buat pembelian 6 kali bayar dekat Shopee. Okey? Buat pembelian 6 kali bayar dekat Shopee pakai SP letter. Pakai SP letter. Kalau ada voucher, beli pakai voucher. Mungkin banyak diskaun kau orang dapat. Macam tu. Okey, buku dah tak banyak, buku hanya ada 1,800. Kita tengah buat jualan penghabisan stok. Okay. Normal price harga RM450. Sekarang kita bagi RM380 free post. Yang sebelum ni RM4.5 pengepusan tetap juga kena bayar. So jangan tanya saya berapa lama ni promosi ni. Boost promosi ni bergantung pada berapa cepat buku tu habis. Sebab kita nak buat penghabisan stok. Kalau buku tu habis besok, alhamdulillah saya dah tak payah penat-penat lagi nak buat promosi, tak payah penat-penat lagi nak buat video. Nak order satu buku ni tak payah nak order-order. Barang ada ready stock, pergi terus beli dekat Shopee ataupun beli dekat kita punya laman web www.hairoviku.com. Okay? Ada dua tempat boleh beli.
HiRevico.com dan juga Shopee. Okey, kasih settle pasang. Apa yang kita nak testing dulu? So washer, spring washer, nut. Pasangkan. Okay, yang paling special buku ni, orang tanya saya, apa special buku ni? Yang paling special buku ni pada saya adalah dia punya code error. Okay, dia punya code error. Okay, kalau tengok dalam saya punya buku ni, okay. Code error ada 460 code error mesin basuh. Maksudnya, kalau korang fikir mesin basuh korang keluar code error, apa-apa code error, insyaAllah kau cari dalam buku ni, 90% ada. Okay, 90% ada. Nah, kasih Angah Chan. Okay, cantik. Settle. Settle lah. Settle, tegakkan dulu. Ngam. Tegakkan dulu. Ngam. Lepas ni, kita nak pasang cover belakang. Lepas tu, kita nak testing. Nak tengok dia jalan ke tak jalan. Okay. Yang ini, nampak ni? Okay. Ini untuk, ini kalau rosak. Okay, ni nama dia thermostat. Ini kalau rosak, dryer tak panas. Tapi kadang-kadang isu dia, dia bukan rosak. Dia cut off. So korang tekan je, tap satu kali ke dalam. Tapi kalau korang tekan tak ada bunyi, maksudnya dia tak ada cut off tu. Okay. Dah. Jalan. Jadi cover dia. Okay, kasi kita chan dulu. Mana kita nak testing. So ini apa pula nama dia ni? Okay. Ini nama dia noise filter. Okay, fungsi noise filter ni adalah untuk tapis. Okay, tapis arus. Bermasuk live, masuk live, and live masuk, keluar live. Neutral masuk, keluar neutral. So, kalau ada high voltage ke, ada current berlebih ke, noise filter ni dia akan tapis. Okay, dia akan tapis current tu lah, senang cakap. So, dalam buku ni semua ada cerita tentang noise filter, tentang thermostat, tentang semualah untuk dryer punya sistem. Okay, buka. Okay, bang. Alright, bang. Basuh dulu Amir, bau-bau lah kan. Kan, bau tu. Cuci dulu. Perit, bau tikus. Okay, korang kalau repair dryer tau, untuk je, untuk jenis condenser dan vented, condenser dengan pump hubber, filter dia tu korang wajib pasang tau. Sebab dekat filter dia tu, dia ada satu sensor. Dekat filter tu ada satu sensor. Dekat mana kedudukan dia, kebiasaannya kedudukan dia dekat sini sensor dia. Dekat tepi sini. So kalau korang tak pasang filter tu, memang dryer tak nak pusing. Tapi khas untuk vented dengan, bukan vented. Apa ni? Condenser dengan compressor sahaja. Okay. Pasang habis dulu lah. Kasih saya chan pasang, lepas ni kita nak test running. Kalau okay, bermaksud masalah dia tadi, dia punya drum dia ni stuck, penuh dengan habuk. Lepas tu mungkin ada tikus mati. Itu yang berbau busuk. So kita dah buat servis, semua dah settle dah. Alright, semua dah settle set servis. Sekarang kita nak buat testing sahaja. Okay, kita nak buat testing sahaja lepas ni. Kasih kita chance sikit lagi. Okay, Alhamdulillah 260 mata memandang petang-petang hari ni apa semua. Okay, terima kasih support video saya. InsyaAllah tolong share video ni supaya lebih lemak, ramai orang dapat tonton video ni . InsyaAllah. Okay, kita pasang. Complete. Lepas ni kita nak buat testing lagi. Lepas ni kita nak buat testing, kita nak tengok masalah dia dah selesai ke tidak. So, tak payah pasang complete atas dulu kan? Okay, pasang ni sahaja. Dia punya thermostat dia ni semua pasang skru kan dulu. Lepas tu kita testing full. Kita nak tengok. Kita nak tengok dia dah boleh jalan ke tak boleh jalan. Okay. Last. Saya nak bagi tahu kepada yang baru masuk live dengan saya sekarang ni. Sesiapa yang nak buku ni, sekarang ada promotion penghabisan stok. Stok dah tak banyak, tinggal 1,800 buku sahaja lagi. So jadinya kalau korang nak beli, beli sekarang. Kita bagi promotion. Siapa yang beli dekat laman web saya, RM380 free post. Kalau rasa macam malas nak beli kat laman web, beli dekat Shopee. Kita dah buka juga open dekat Shopee. Tapi kalau nak lagi murah, walk in, datang saya dekat kedai saya. Saya bagi 3,5. Okay? Saya bagi 3,5 datang dekat kedai. Okay? Tapi siapa yang dah beli pagi tadi, jangan minta balik refund. Okay? Siapa yang dah beli pagi tadi, jangan minta balik refund. Okay? Promotion ni bermula sekarang. Okay? Bukan bermula daripada pagi tadi.
Okay, promotion ni bermula sekarang. Siapa dah beli pagi tadi, jangan minta refund. Okay, pasang plug. Pasang plug, kita nak tengok. On plug. On. Okay, alhamdulillah dia memang tak ada masalah dengan masalah power supply. Tekan, dia dah pusing. Okay, memang tak payah pusing pakai tangan. Memang dia dah pusing. Ambil multimeter. Ambil multimeter, cocok. Cocok heater. Cocok heater. Kita tengok heater hidup tak hidup. Heater hidup. Masuk 232. Bermaksud current masuk dekat heater. Heater panas. So bermaksud dryer ni dah pun selesai. So korang pasang kompit. Test 2 jam. Pastikan kain semua kering. Dah tu baru confirm dengan owner untuk pengambilan. Alright. So alhamdulillah untuk dryer ni masalah dah pun selesai. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya buat lagi video yang lain-lain pula. Tapi untuk video kali ni saya memang nak tekankan dan saya nak war-warkan kepada semua. Okay, siapa-siapa yang nak buku ni sekarang ada promotion RM380 free post. Boleh dapatkan buku ni dekat Shopee juga. Sebab kita buka 500 buku ni hanya dekat Shopee. Dekat Shopee hanya 500 buku saja kita buka hari ni. Selebihnya kita jual dekat laman web kita sendiri. So itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Saya Hairi Wikul. Assalamualaikum. Bye bye.